Halo, selamat siang semua sobat-sobat. Hari ini aku mau ajak sobat-sobat ke tempat pembuatan dupa ya. Cuman aku kasih lihat bagian luarnya aja, yaitu pada saat menjemur ya, menjemur dupa-dupanya. Jadi dupa ini itu untuk sembayangnya umat Buddha ya, atau juga umat Hindu Udah mau kelar. ya. Nah, ini proses pengeringan dupanya. Jadi pabriknya ini ya, tempatnya kecil aja ya, banyak wangi-wangian. Buat wangi-wangian dupa ya, ada yang cendana, wangi melati atau wangi mawar dan wangi lain-lainnya. Nah, aku nggak sampai ke pabriknya karena penuh banget ya, banyak karyawannya yang lagi kerja. Jadi aku cuman lihat bagian penjemuran dupanya aja ya. Dan nanti bagian packing pengemasan sampai masuk ke dalam mobilnya aja. Oke guys, buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen. Ditonton sampai habis ya. Terima kasih.
beli semen buat plester doang mah nggak usah. Look me in the face.